Wish Festival tahun 2019 mendapat dukungan penuh dari Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji. Sutarmiji menyarankan pilihan jurusan beasiswa disesuaikan dengan kebutuhan daerah, terutama dalam bidang ilmu yang belum dimiliki Kalimantan Barat, seperti planologi, statistik, maupun tenaga tata kelola keuangan daerah. Selain lembaga penyedia pendidikan, Sutarmiji juga mendorong perusahaan untuk ikut mengirimkan pelajar dalam program beasiswa. Saya ingin supaya bidang ilmu yang diambil itu, yang dipilih itu sesuai dengan kebutuhan Kalimantan Barat. Itu lebih bagus, karena banyak sekali spesifikasi bidang ilmuwan yang kita tak punya. Salah satunya misalnya, ya. Yang masih kurang itu teknologi masih kurang, kemudian ilmu statistik masih kurang, ya. Sutarmiji mengakui Kalbar memang masih berupaya meningkatkan kualitas SDM, apalagi masih ada 14 kabupaten kota yang masih harus fokus dibangun. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak.